Usahawan kosmetik terkenal Nur Sajak dikenai kawalan tangkap selepas gagal hadir prosiding sebutan semula pertuduhan berpakaian menyerupai wanita di Mahkamah Tinggi Syariah di sini hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menurut sumber, waran tangkap itu dikeluarkan Hakim Syari'i Muhammad Khalid Syai terhadap Nur Sajad atau nama sebenarnya Muhammad Sajad Kamaruzaman. Memetik laporan Kosmo, dia memaklumkan tidak datang dan Hakim mengeluarkan waran tangkap. Sementara itu, Peguam Syari Zuri Zainuddin Budiman mewakili Nur Sajad memaklumkan mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula pada 1 Jun depan. Katanya, saya pun tunggu dia datang tetapi tiada. Dia diwajibkan hadir pada tarikh baru itu. Berkemungkinan akan buat mitigasi namun belum dibincangkan lagi. Dalam prosiding yang dijadualkan pada pukul 9 pagi itu, usahawan kosmetik itu turut diwakili Peguam Syari Nur Azlina Cik Hassan, Ahmad Nazib Johari dan Amirah Zainal.